Ikan piung ini adalah ikan endemik yang ada di Kali Progo. Di Jawa biasanya disebut sebagai ikan tageh. Ada yang menyebut ikan baung. Ini kita sudah sampai di warung Sehati Selera Pedas spesial mangut ndas piung di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dahulu di tepi jalan besar dan sekarang masuk sekitar 100 meter ke dalam. Kelebihannya lebih luas dan parkirnya lebih leluasa. Ketika sudah sampai di Magelang, kemudian kita menuju ke arah Candi Borobudur. Nah, dari pintu masuk itu nanti silahkan ambil arah yang menuju Kecamatan Salaman atau menuju Purworejo. Bisa gunakan Google Map. Sebaiknya sebelum ke warung Sehati Selera Pedas ini, lebih baik pesan dulu menu yang diinginkan agar tidak kehabisan saat sampai di lokasi. Karena hari ini kita sampai di sini udah kehabisan stok. Sebagai gantinya, hari ini kita mendapatkan mangut ikan gabus yang ukurannya masih sedang. Ini kalau orang Jawa menyebut sebagai iwak kuncil atau ikan gabus yang masih muda. Itu masak mangut sangat pedas sekali. Dan yang khas adalah setiap menu mangut itu selalu mendapatkan terancam.